Cangkir lidahnya nggak usah direbus berarti ya. Memang, itu kan? Enak. Aku suka, cuman ya Hai guys. Hai guys. Jadi ini aku baru selesai mandi ya. Nah, ternyata selesai mandi aku ngidam lah ya dibilang ya, ngidam. Nah, aku mau makan bocinya guys, bakso acinya. Sebenarnya kemarin itu aku rencana mau makan itu pas aku berdandan dikit lah ya. Maksudnya enggak berarti kalau misalnya kayak hari Jumat, hari Sabtu sama hari Minggu kan pasti berdandan dikit kan. Karena Jumat Sabtu kan aku kerja di pizza, terus kalau hari Minggu kan ya ke gereja pasti berdandan sedikit gitu ya kan. Jadi aku kemarin Jadi kemarin itu sebenarnya aku rencana mau makan bocinya atau mau cobain bocinya ini tuh. Jadi gitu guys, kemarin itu aku berencana cobain bocinya itu antara Jumat Sabtu Minggu, tapi yaudahlah tadi aku habis selesai mandi belum beres-beres ini ya kan guys. Habis mandi terus aku aduh kayaknya enak ini makan yang panas-panas gitu kan. Terus aku kepikiran sama boci, yaudahlah aku makan aja sekarang gitu ya guys, meskipun baru siap mandi belum ngapain ya kan. Tapi karena lagi kepengen langsung aja kita mau masak bocinya gitu ya. Nah, ini mari kita lihat sama-sama ya. Aku belum pernah cobain boci yang ini, yang mantap jiwa. Jadi ini kita buka sama-sama apa aja di dalamnya gitu ya. Begitu. Nah, ini dia. Ini kayak kacang atomnya. Ini ada bumbunya. Bumbunya juga. Banyak bumbunya ya. Ini bumbu. Ini baksonya ya, sama oh nggak ada mie nya guys, sama kayak aku nggak tahu ini namanya apa nih, aku nggak tahu, tapi nggak ada mie nya jadi aku nanti bakalan pakai ini aja lah ya. Nah, ini mari kita baca bersama-sama cara menyajikannya kan. Jadi kita rebus dulu bakso aci sama cuangki. Oh, mungkin ini baksonya, terus yang di dalamnya itu cuangki gitu ya. Direbus dulu dalam air mendidih selama sekitar 15 menit ya. Siapkan bumbu dan minyak bawang ke dalam mangkok. Oh, berarti bumbunya itu nggak usah direbus gitu ya. Setelah rebusan matang, angkat dan tuang ke dalam mangkok berisi bumbu dan minyak. Oke, tuang air sisa. Oh, pakai air sisanya itu ya, rebusan ke dalam mangkok. Berarti nanti aku tambahin aja mie ya, karena nggak ada mie, aku suka mie. Nanti aku mau tambahin mie gitu ya. Tambahkan topping sukro ini dan cuangki lidah, tambahkan cabai bubuk sesuai selera. Oke, berarti cuangki lidahnya nggak usah direbus ya. Yang direbus itu tunggu guys, ini dia katanya tambahkan topping sukro cikur dan cuangki lidah. Berarti yang kita rebus itu cuangki tahunya aja gitu. Cuangki lidahnya nggak usah direbus berarti ya. Oke, 15 menit dulu katanya kita rebus. Oke, langsung aja kita masak. Ini dah dia isinya guys. Nih sama ini. Sukro sama ada 3 bumbu. Gimana menurut kalian guys? Harganya $8, berarti kalau dirupiahkan itu $8, bilanglah dulu 15.000, 15, 30, 60, 90, 120, 120.000. Nah, berarti ini sekitaran 120.000 lah ya, cuman inilah isinya guys di dalam. Gimana menurut kalian? Kalau rasanya aku belum tahu ya, nanti kita cobain sama-sama ya. Oke, ini aku lagi buat air rebusannya. Aku mau tambahin mie ya. Ternyata mereka nggak punya mie kan, aku kira ada mie-nya. Jadi aku mau rebus mie-nya nanti sedikit. Aku mendidih dia guys airnya. Aku mau masukin mie-nya. Apa ini namanya, bakso aci ya? Kata 15 menit. Jadi ini lewat 30, berarti lewat 45 nanti ya. Ini cuangki, aku nggak tahu. Ini cuangki lidah, ini cuangki tahu gitu ya. Jadi tahunya yang dimasukin gitu ya. Berarti ini gak usah gitu ya. Gak tahu lah benar apa enggak. Pokoknya ini kumasukkan 15 menit ya. Berarti itu doang yang direndam gitu ya. Ini kupindahkanlah berarti ke sini. Itu doang yang direndam, direbus maksudnya gitu ya. Kita rebus katanya selama 15 menit. Gitu ya. Kan lagi proses rebus ya. Lagi kurebus. Ini nanti kita tambahkan di akhir sama cuangki lidah. Mudah-mudahan aku benar ini cuangki. Mudah-mudahan aku benar ini cuangki lidah ya. Kalau salah ya, kita sama-sama nikmatilah nanti. Nah, selagi nunggu itu,
mau kita tuangkanlah dulu bumbu-bumbunya ini ke mangkok gitu ya guys. Ini minyaknya ya, kayak minyak ini. Kalau di kampungku dulu, minyak goreng kami di kampung selalu beku. Saking dinginnya dulu sanggup guys. Oh, ini kayaknya cabenya ya. Iya ini cabenya. Kita aja dulu ya. Aku sebenarnya suka pedas lagi. Makan cabai pun aku bisa, cuman lagi mengurangi pedas-pedas guys. Biar gak sakit perutku. Karena lagi ngandung kan, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Nah udah, ini deh guys, tinggal kita masukkan nanti bakso acinya itu sama cuang kita ke dalam. Terus nanti kita tambahin mie ya. Tapi mie udah keluar, ini lagi aku terisin. Karena mereka gak kasih mie. Aku suka berhalan mie gitu. Nah ini sebenarnya aku ada bakso sih guys, aku ada bakso, bakso sapi. Aku bingung ini mau aku tambahin apa enggak ya bakso sapinya. Aku mau kurebus enggak ya, aku tambahin sih, tambah 2 biji gitu ya. Kurebus aja lah ya. Tapi ini baksonya yang aku sendiri, yang gak ada baksonya di sini guys. Aku tambahkan sendiri baksonya nanti ya. Paling 2 aja ya, 2 aja udah cukup. Oke, sampai jumpa. Langsung nanti kita mau mukbang aja ya. Ini udah jadi ya. So basically cuma ini aja guys. Cuma tadi baksonya itu sama cuangki tahu sama ini guys. Ada kerupuk sukronya sama ini. Nanti kita tambah katain kalau udah. Tambahkan ini sama sukronya ini. Gitu. Nah, yang ini aku tadi masak mie sama ada bakso 2 ya. Itu sebenarnya aku tambahin aja ya, siapa tahu kurang. Tapi ini jujur ya, dari wanginya aja, wanginya enak gitu. Maksudnya, teraslah wanginya enak gitu. Gimana sih? Kayaknya supnya enak gitu lah. Kita coba ya. Aku coba dulu ya guys. Kalau aku bilang ya, ini enak. Tapi kalian pasti tau lah. Kalau rasa-rasa micin itu mungkin karena aku udah jarang ya makan micin di sini, bukan jarang, malah nggak pernah. Paling micin itu kalau aku makan di sini tuh kalau pas beli dari restoran Cina aja. Nah, ini ternyata cabenya nggak terlalu pedas ya, jadi aku pakai aja semua ya. Tadi awalnya aku kira pedas. Nah ini dia. Jadi inilah dia guys porsinya. Beginilah dia porsinya ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Nah, beginilah. Nih, kasih tunjuk dulu sama kalian ya. Kasih tunjuk dulu. Nah, beginilah ya kira-kira ya guys porsinya itu. Jadi kalau kalian mau tambahin mie terserah, kayak aku kan, aku tambahin mie sama bakso nanti mau aku tambahin. Tapi aku mau coba dulu yang ini doang gitu ya. Nah, ini dia. Gimana menurut kalian? $8 worth it lah ya. Rasanya juga enak. Ya, kita coba dulu sukronya ini, kacang ngetumnya ya. Enak guys. Tapi nggak meletok sukronya ya. Nggak terlalu pedas ya. Ada isinya. Ada isinya guys. Memang biasanya harusnya ada isinya ya. Yang ini ada isinya di dalam. Kayaknya daging deh. Nih, ada isinya kayaknya daging deh, nggak tahu di daging apa, mungkin sapi atau ayam gitu kali ya. Tuh ada isinya ya. Pas aku makan ya kan, ada isinya, tapi lucu ya, kayak ada rasa asam gitu. Ada bakso sapi 2 biji. Aku mau tambahin minyak karena aku suka mie. Kalau begini kan kenyang jadinya ya kan guys. Kayaknya kebanyakan mie ya. Entah mie yang kebanyakan atau kuahnya tadi aku banyakin aja. Masih enak guys. Masuk mie pun dia masih enak guys. Aku cobain dulu yang ini ya. Cuangki tahu. Cuangki tahunya aku suka. Tadi baksonya itu ada 2 jenis, ada kayak yang lonjong kayak gini, terus ada yang bulat. Yang bulat itu tadi ada dagingnya di dalam ya. Nggak tahu deh apa ada dagingnya juga di dalam atau enggak. Kayaknya enggak deh. Kayaknya ini enggak ada. Kita coba ya.
Bakso aci itu apa sih guys? Aku kurang tahu. Itu memang sengaja ya gitu, banyak tepungnya gitu ya. Kayaknya ini kalau ditambahin daun bawang sama daun sop makin mantul. Cuma aku lagi malas. Sebenarnya aku ada daun bawang, ada daun sop juga, cuman lagi mager, malas gerak sama malas motong-motong. Nih. Kalau kalian rajin, kalian tambahin lah itu daun sop sama daun bawang. Kalau kalian suka mie kayak aku, bisa tambahin mie juga ya kan? Sesuai selera aja ya kan guys? Sebenarnya mau coba kian tadi suamiku nyobain gitu, cuma dia lagi diet dia, jadi nggak bisa dia makan ini. Lagi nggak bisa dia makan tepung guys. Nah ini kan beda kan? Ini bakso sapinya ya, kayak langsung kelihatan aja dia lebih banyakkan daging daripada tepungnya. Memang itu kan? Ini bakso yang aku punya. Kan terasa gitu ya, lebih banyakkan dagingnya gitu. Atau mungkin aku aja kurang paham ya, kalau bakso aci emang cara buatnya memang tepungnya dibanyakin gitu kali ya. Tapi rasanya tetap enak sih guys. Nah ini dia yang paling aku suka ya, sejauh ini itu tahunya guys, enak. Tapi terasa banget ya micinnya ya. Tapi ini mehong, jadi harus kita habiskan ya guys. Gak boleh buang-buang makanan. Ini dia bakso sapi aku guys. Karena aku pakai minyak banyak kali ya tadi ya, jadi udah kayak terasa perutku kenyang, mau penuh perutku. Kenapa yang beratnya ini dagingnya tuh kayak ada rasa asam. Mulai dulu ya, kita singkirkan dulu ini. Aku mau makan ini buah naga yang putih. Jadi pendapat aku ya tentang bakso acinya itu enak, aku suka, cuman ya gimana bilangnya, enaknya itu terasa banget micinnya itu guys. Kalau mau boleh cobain ya, kalian tinggal pesan dari toko Cafe Pendawa, aku boleh nyanyi. Pedasnya itu masih bisa lah di handle. Kalau kalian mau tambah pedas, tinggal menambahkan sambal aja gitu ya. Jadi ya, kira-kira demikian lah dulu guys, mukbang bakso aci aku. Tadi aku tambahin topping mie sama bakso sapi ada dua. Aku kayaknya kenyang banget karena mie tadi banyak banget ya kan, sampai penuh tuh mangkok habis. Jadi demikian, aku mau makan buah naga itu dulu. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya guys. Dan bye.